Ustaz, Maulidur Rasul ni ada dalil ke tak? Zaman Nabi dulu, Nabi ada sambut ke tak? Dan apa yang kita sambut ni, caranya betul ke tak? Ini sekitar soalan-soalan yang bukan salah bertanya. Tapi orang yang begini biasanya menyalahkan kalau dijawab. Jadi, anak tanya balik. Budak-budak muda ya, Bun. Yang awak tanya ni, nak jawaban ke, nak menyalahkan? Tak, saya nak jawaban. Tapi kalau dijawab, kamu ni tanya bukan pasal nak jawaban, kompom nak nyalahkan. Iyalah, kita nak tahu amalan ajaran Islami yang sebenarnya macam mana. Tuh, belum dijawab pun dah ke situ dah, dia lain tu dah ke situ dah. Tapi tak apalah, nak memuaskan hati, awak tanya, saya jawab. Kalau yang ditanya, Maulid Nabi ni ada dalil ke tak? Jawabannya, tak ada. Dulu di zaman Nabi, Nabi ada buat ke tak? Jawabannya, tak ada. Apa dia kata? Kalau dah tahu tak ada, kenapa kita buat? Tuh, nampak? Saya kata, orang begini, dia tanya bukan nak jawaban, dia tanya pasal nak nyalahkan. Jadi anda jawab, apa salahnya dibuat? Ustaz, dalam bab agama ni, jangan memandai-mandai, Ustaz. Orang yang paling tahu Nabi ni sahabat. Zaman sahabat pun tak ada buat, kenapa kita ni buat? Tuan-tuan kalau jumpa macam ni, tuan-tuan kompom, tuan-tuan tombang, tuan-tuan. Aku tak boleh jawab, aku tahu ini dengan ini aja ni. Apa? Pasal apa? Inilah keadaan kita sekarang. Pasal anak sekarang, kalau dulu 10 tahun belakang tu tak ada orang tanya-tanya, sekarang ini macam-macam orang tanya dah. Anak sebut tadi, bukan salah bertanya, menyalahkan itu yang salah dalam bertanya. Pasal tadi kan nak jawab salah, tak jawab kalau tak dijawab. Ah, tengok ustaz pun tak tahu apa tu. Kita pula jadi diperlekeh pula. Kalau dijawab, ah tengok benda tahu benda salah dibuat juga. Nampak tak? Itu kan ada serba salah. Anda jawab begini, macam inilah. Kami mengaku bahwasanya sambutan maulid ini tak adalah dalil yang Nabi suruh kita menyambut. Bahasa fiqahnya, sambutan maulid ini hukumnya adalah bid'ah. Ya, kami tahu, kami terima. Tetapi saudara, bagi kami bid'ah sambutan maulid, insyaAllah bid'ah yang hasanah. Mana ada bid'ah hasanah, mengada-ngada agama ni, khurafat, sesat, neraka. Ah, sudah. Ke situ juga dia punya matlamat tu. Itu yang susah tu. Ustaz, dah tahu di zaman Nabi tak ada, sahabat pun tak sambut. Kenapa kita sambut? Yang penting kita amalkan sunnah Nabi dalam kehidupan. Iya, betul, memanglah. Sambutan maulid tak ada dalil, menyambut itu bukan masalah kita nak sambut, bukan. Tetapi saudara, tidak semua yang Nabi tak buat adalah salah. Oh, kompom salah, saya kata tak. Mana dalilnya? Okey, saya boleh bagi 41 dalil. Tapi ni kalau bagi 41, saya pukul 12 lah. Anak ada tempat lain pula ni. Baik, anak sebut saja 3 lah. Nabi pernah sebut pada Bilal. Bilal, aku dengar telapak kaki kamu ni sudah ada dalam syurga. Apa amalan kamu sehingga kaki kamu ni sudah ada dalam syurga? Kresek, 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 sudah ada dalam syurga. Bilal diam. Ya Rasulullah, saya ini ada amalan yang kau tak ajarkan, yang kau tak buat dan kau pun tak suruh, tapi saya buat. Tapi ya Rasulullah, engkau jangan marah ya Rasulullah. Nabi tanya, apa amalan kamu? Bila jawab, setiap lepas wudu, saya akan buat solat sunat wudu 2 rakaat. Nabi tak ajar, Nabi tak suruh, Nabi pun tak buat. Lepas jawab bila macam itu, apa jawabannya? Amaluka iyaka antadkhulal jannata. Amalan yang inilah yang menyebabkan telapak kaki kamu sudah masuk ke dalam surga.
Kalau dalil Nabi tak buat sesat khurafat neraka, Bilal masuk neraka dulu, tuan-tuan. Betul ke tak? Nabi ada, Nabi tak buat, Nabi tak ada, tapi Bilal buat. Dan Bilal kata, amalan ini yang saya buat Rasulullah. Maka Nabi jawab, amalan kamu yang inilah yang menyebabkan telapak kaki kamu sudah ada dalam syurga. Itu dalil yang pertama. Anda beritahu dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang yang begini, ini jawabannya. Selama ini kan tuan-tuan tak tahu apa nak jawab gitu. Macam ini bukan cari kebenaran, dia cari kelemahan. Yang kedua, ma shallaitu sunnatan fi ramadhana wala fi ghairiha illa thamaniya raka'atin. Aku tidak pernah solat sunat di dalam Ramadan, di luar Ramadan, melainkan 8 rakaat. Sayyidina Umar di bulan Ramadan solat sunatnya 20 rakaat. Kalau Nabi tak ajar, Nabi tak buat khurafat sesat neraka, Sayyidina Umar orang masuk neraka, dia nambah-nambah rakaat pula. Nampak? Hatta orang Saudi sendiri pun yang gengnya Haji Wahab ni di sana, terawih 20 rakaat juga. Kalau Nabi tak ajar sesat, Sayyidina Umar orang yang sesat. Kenapa? Karena Sayyidina Umar melakukan solat sunat di dalam bulan Ramadan 20 rakaat, campur witir 23 rakaat. Tuh dalil lagi. Ini sahih hadisnya. Just nak bagi jawaban. Sebab dia kata, jangan mandai-mandai Nabi tak buat itu bid'ah, bid'ah itu khurafat, khurafat itu sesat, sesat neraka. Inilah dalilnya. Azan 2 kali. Di zaman Nabi tak ada, di zaman Abu Bakar tak ada, di zaman Umar tak ada. Sayyidina Utsman lah orang yang pertama mengisytiharkan azan Jumat 2 kali. Asalnya azan sekali saja. Azan terus imam naik mimbar. Utsman kata, "Tak, kita beri jarak ancar antara 10 ke 15 menit untuk memanggil orang datang. Azan kedua imam naik mimbar." Dan sampai hari ini azan ini tak ada siapa ulama yang kondem. Kalau Nabi tak ajar bid'ah, sesat neraka, Sayyidina Utsman menantu Nabi masuk neraka dulu. Kenapa? Sampai hari ini amalan Sayyidina Utsman masih digunakan. Cukuplah 3 dalil tuan-tuan. Ada 38 dalil. Yang ini tahun depan nanti kita bincang tuan-tuan. Hanya nak menggambarkan saja, tidak semua yang Nabi buat adalah sesat, tidak semua yang buat adalah salah, selagi ia tidak bercanggah dengan syariat. Ini dalilnya 3. Zaman Nabi hidup, Nabi cakap dengan Bilal. Nabi tak buat, Nabi tak amal, Nabi tak suruh pun, tapi dia tetap buat.